Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, kawan-kawan Cepra Kotor, kawan-kawan Asisport, kawan-kawan Bus Bedil, kawan-kawan apa lagi ya, channelnya banyak sekali. Oke kawan, nanti kita akan bertemu di berbagai macam tempat, berbagai macam sosial media. Kita berjumpa di sana, di sini, di situ. Ya bos ya, karena kita sedang ekspansi media sosial biar di banyak tempat kita banyak dikenal orang. Dan ya, ini ya bos, ini barangkali ada yang apa namanya, ini kan sedang promo full set ya bos, barangkali kawan-kawan di situ yang mau beli aksesorisnya saja. Nah ini ya, beli aksesorisnya saja ya. Jadi ada beberapa aksesoris teleskop ya, teleskop spike, terus ada teleskop spike, ada teleskop markul, ada teleskop sniper, ada teleskop basnel, ada teleskop predator Thomson atau teleskop Thomson. Mereka punya keunggulannya masing-masing ya, tapi yang Thomson sama yang basnel ini yang saya pegang ini sama, tapi beda merek, beda merek aja sih, tapi speknya sama. Dan juga ini ada pompa, nanti saya akan di promo full set ini nanti ada promo aksesorisnya juga, tapi belinya harus sekaligus. Belinya harus sekaligus sama pompanya, kalau beli sama teleskopnya saja tidak di promo bos. Teleskopnya belum bisa dipromo bos, karena teleskop itu mahal, mahal, karena di Indonesia itu belum ada yang produksi ya. Di Indonesia itu belum ada yang produksi teleskop, semuanya impor dari Cina, dari Jepang, dari Korea, dari Jerman, tapi kebanyakan sih dari Cina ya. Tapi ada juga sih yang dari Jepang sama Korea, tapi di CVS Odor kita khusus produk Cina. Ya karena selain terjangkau juga apa spesifikasinya bagus. Dan ya ini dia promo pompa dan aksesorisnya. Oke ya, ini dia ya, ini pompanya, kita pakai pompa AGH karena kemarin kita banyak komplain pompa, pakai pompa yang biru itu banyak dikomplain, tapi itu bagus ya pompa yang biru itu, cuman lebih bagus lagi pakai pompa AGH. Ini banyak yang komplain juga ini bos, komplainnya itu bagus gitu. jarang sekali brobos gitu, jadi tidak pernah brobos gitu. Jadi kalau kadang itu masalah di pompa itu paling itu tok ya, jadi dia suka brus suka bocor saat di pompa, tapi ini aman sekali, ini bisa dibawa kemana-mana. Dan ini harganya di pasaran itu 1 juta lebih ya, ada yang 1.200.000, 1.100.000, ada juga yang 900.000, tapi di CVS Odor ini 850.000 rupiah, sudah sama kupler-kuplernya, sudah satu set sama kupler-kuplernya. Ini ya sudah satu set, ini ada, ini rakitan ya bos ya, ini ada ini yang buat shot, terus ini ada ini kuplernya ya, bukan ya, apa ini ya, oh ini manometernya, ini manometernya sampai di angka 4.000, bukan ding, 6.000, sampai di angka 6.000 PSI bos. Jadi kalau biasanya kan ada beberapa senapan yang nggak pakai manometer ya. Nah ini pakai, ada manometernya di pompanya ini buat penanda saja. Jadi kayak senapan apa namanya itu, seamless itu kan nggak pakai manometer. Ini pakai manometer yang di pompa ini biar bisa melihat sudah diisi sampai berapa. Nah ini aksesoris lainnya, ini ada. Di sini udah lengkap semua, ini ada. Nah ini. Ini kuplernya, ini ada kupler buat senapannya sudah terpasang ya, kupler buat senapan ini betina, kupler betina kalau orang-orang ngomong. Nah di dalamnya juga ada beberapa kupler yang lain, ada kupler mobil,
ada juga coupler motor. Jadi ini jangan dipakai buat senapan ya coupler ini, karena ini coupler mobil sama coupler motor. Jadi kalau dipasangkan di senapan ini enggak masuk. Nah, ini juga ada apa namanya ini? Pelumasnya ya, ini buat pelumas ini biar enggak panas. Kadang kalau dipompa agak lama itu dia panas. Nah, ini buat ngerakitnya ini. Ini kunci-kuncinya banyak banget ini ukurannya. Ada yang ukuran 12, ukuran 10, ukuran 15, ini ukuran paling gede ukuran 20. Oke ya, ini promonya berapa? Ini promonya saya kasih tahu. Tuh. Udahlah, kayak gini aja. Pompa sama teleskop Basnel ini kalau harga normalnya ini sekitar Rp1.300.000. Ini kita potong Rp300.000 jadi Rp1.000.000 saja sudah dapat pompa sama teleskop Basnel. Ini barangkali kawan-kawan di situ yang membutuhkan aksesoris saja ya, tidak sama senapannya. Nah, terus kalau pakai ini spike, kalau pakai spike berapa? Kalau pakai spike ini kan harganya sekitar 700-an. Kalau sama pompa sekitar 1.600. Nah, kalau promonya ini cuma 1.350.000 rupiah, 1.350.000 rupiah. Ini pakai spek ya, spek ini belum dijelaskan ya. Ini pakai spek ini lumayan enak kawan ya, dia retikelnya ada mil dotnya, enggak seperti ini ya. Ini pakai apa, duplek ya, jadi apa namanya itu enggak ada mil dotnya. Kalau ini udah ada mil dotnya, sudah ada retikel, lampu retikel udah enak. Ini sama pompa 1.350.000, maksudnya kurang. Dan Markul ini tidak bisa dipromo. Thomsonnya Gionora Don. Entek Don. Thomsonnya habis. Oke, dan ini ada aksesoris selanjutnya ya. Ini kita jual moncem ya. Kita jual-jual moncem. Moncem itu singkatan dari apa ya? Ada yang tahu? Kalau tahu komen ya. Moncem ini buat apa? Merekam saat menembak ya. Dipakai di teleskop ya, Bos. Kalau ini pakai Markul atau Discovery yang 450, ini enak. Karena dia ada mil dotnya. Kalau pakai duplex yang Thomson sama yang Basnel, ini di 50 meter ini masih jernih. Tapi kalau lebih dari itu kadang ada putih-putihnya gitu. Itu putih-putih bukan dari lensanya, tapi dari zoom fokusnya ya, zoom fokus di HP-nya kadang gitu. Dia nggak bisa fokus di jarak jauh-jauhan gitu. Tapi kalau pakai yang Discovery yang zoomnya 12, ini kan zoomnya 9-12, ini zoomnya 3-9. Ini kalau di yang Basnel ini, yang di angka 50 meter, masih enak sekali. Apalagi kalau pakai ini ya, pakai yang spike ya. Pakai spike, saya sarankan sih mending pakai spike aja ya kalau mau pakai moncem. Jadi, kalau sekedar berburu yang deket-deket atau mau jadi apa youtuber berburu harus pakai moncem ya, youtuber berburu pakai moncem lebih enak pakai yang Markul atau pakai yang agak murahan sedikit dari Markul ini, pakai spike karena dia punya apa namanya, punya mil dot dan dia bisa 50 meter ke atas lebih dekat itu karena dia 3.12. Jadi enak dipakai. Oke ya, itu saya menerangkan aksesoris di CVS Outdoor dan promonya ini pompa sama teleskop Basnel 1.000.000 rupiah. 1.000.000 rupiah.
dan pompa sama teleskop spike Rp1.350.000 saja. Oh ya bos, aduh saya sudah membutuhkan kopi. Oh ya saya belum menerangkan ini harganya ya. Oke ya, ini harganya Rp150.000 moncem. Moncem ini ada Rp150.000. Udah satu paket, belum sama ongkir. Ini belum ada promo ongkir ya. Ongkir sekarang sedang bus. Oke, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengklik, terima kasih sudah mensubscribe, dan jangan lupa kunjungi channelnya Mas Gendon Mas Esport. Dia punya channel sendiri dan channel-channel yang lain. Oke, siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor.